Oke, selamat datang kembali di channel IMEK. Kali ini saya berada di Junior ya, Banjar Patraman, Jawa Barat. Kita review dulu ini bebek wadip supermoto ya. Ini punya orang Tasik katanya, geng ya. Cakep juga ya, dibikin bebek wadip kayak gini ya. Kita review singkat ya, pakai apa aja. Dari suspensi depan ini pakai EJ85 ya. Cuman kayaknya kalau ini bukan kayaknya, soalnya kalau EJ bukan kayak gini ya. Kayaknya gitu ya, takut salah. Dari body setnya pakai KTM. Shock belakangnya custom ya, tapi ukurannya 46 ya geng ya. Lumayan ganteng juga nih, gagah nih ya. 46. Udah itu peleknya ini ring 17 ya. Ring 17 sama depan belakang. Bannya pakai Maxxis. Untuk ukuran bannya ini pakai 100/70 ya. 110. 110/70. Untuk yang depan 90/80/17 ya. Ganteng ini. Bebek modif supermoto ya. Ini sebutannya apa ya? Sumo, besumo. Bebek modif supermoto lah pokoknya ya ini. Ini orang Tasik, cakep juga ya diginiin ya. Ini karena kelihatan belum padat, karena belum ada semua gengnya, part-partnya kayak karbunya belum dipasang, knalpot, jadi belum kelihatan ngisi banget gitu ya. Nah, ini mau langsung dibawa nih itu sama aja, mau langsung dibawa. Ini sebelum bawa kita review dulu. Oh, info pemesanan rem bawah sini ya. Ini untuk arem, aremnya custom di sini ya. Arem custom di sini. Kita udah sediakan juga filter ya. Filter sudah ada. Injakan rem kita buatin juga. Untuk harga premnya aja itu di 3.500 ya. Itu untuk harga premnya aja ya, belum termasuk body yang lainnya. Suka ada yang salah paham. Jadi harga 3.500 itu harga premnya aja ya. Oke, sekian review singkatnya. Kalau yang berminat untuk premnya, jangan hubungi nomor 2 ini ya. Geng, ini dari tampak dari sebelah kiri ya, kayak gini ya posisinya. Nah, cakep ya. Ini pokoknya kalau mau pakai ke gunung tinggal ganti ban, jadi pokoknya. Soalnya ini sok belakangnya, sok depannya sudah memampuni ya, pokoknya sudah pas lah pokoknya. Tapi nggak tahu nih si ownernya ini apakah untuk hiburan aja, nyore apa untuk balap juga. Soalnya ini bagian suspensinya udah siap untuk balap gitu ya, untuk bagian suspensinya. Oke, sekian reviewnya ya. Yang berminat langsung siapin nomor di bawah ini. Oke, siap. Terima kasih ya, tunun.
Di cepengan kan ulah ditumpakan cepengan we. Kenapa mata aya dah? Mohon dah, kenapa mata aya? Aya mah di pandangan tayar rante kena di geus ya. Oke, langsung dibawa ke Tasik ya. Ternyata rumahnya dekat rumah Asep PKM ternyata ya. Tasiknya langsung dibungkus.